kita lagi di depan Big Ben. Iya. Dan cuma Big Ben-nya lagi di renovasi. Sampai tahun 2000 berapa ya? Berapa? 2000 enggak tahu berapa. Tapi masih kayaknya masih lama sih. Lama. Kalau enggak salah 2022 atau 2025 gitu. Pokoknya masih lama deh. Nah, ini jadi ya cuma tersisa ini aja jamnya doang. Jadi kayak dinding-dindingnya itu ya? Udah enggak ada. Mau diganti. Renov total gitu. Ya itu dia Big Ben-nya ya. Cuma jamnya doang, dinding-dindingnya udah kosong. Udah mau diganti. Terus enggak jauh dari Big Ben. Ini kalau kita puter, di belakang udah ada London Eye. Iya. Cuma ya kalau jalan masih lumayan. Lumayan. Ini kami lagi mau coba jalan ke sana. Iya. Jadi benar-benar ramai dan panas ya. Kalau di London tuh gini, memang kotanya sibuk ya karena banyak wisatawan juga. Dan ada kayak becak-becak gitu. Iya, itu becak gitu. Tapi ini kemudinya di depan. Iya. Sekarang kita lagi di depan London Eye. Iya, di seberangnya persis ya. Oh, ini kelihatan banget nih angle-nya pas banget di depannya, jadi jelas banget. Nggak tahu sih itu mungkin agak ini ya, agak nggak terlalu jelas. Soalnya warnanya putih dan kebetulan belakangnya lagi cerah banget. Dan gedung belakangnya juga putih gitu ya, kayak putih-putih gitu, jadi kontras. Nah, ini kami lagi tepat di depannya. Memang ini lagi nggak muter ya? Oh, muter pelan. Cuma kan memang pelan gitu, jadi ya durasinya emang setengah jam sih buat ininya. Kalau misal kita atraksinya naik, kalau naik itu nanti durasinya 30 menit. Iya. Dan itu bayarnya sekitar 34 kalau enggak salah. Iya, 34. Dan ini tuh ada 32 kapsul. Kapsul itu ibaratnya kayak apa ya? Ruangannya itu loh. Karena nanti kita masuk ke ruangan itu kan kayak bulat-bulat itu istilahnya kapsul. Ada 32, ada 32. Tapi yang unik enggak ada nomor 13. Iya, enggak ada nomor 13. Enggak tahu berdasarkan apa itu ya. Mungkin biasa ya, percaya angkanya jelek atau gimana lah. Jadi habis dari kapsul 12 langsung ke kapsul 14. Dan ini tuh terkenal banget. Jadi memang dibangun sengaja buat landmarknya. Kota ini, di landmarknya London, ini merupakan salah satu dari keempat yang terbesar ya di dunia. Iya. Jadi memang jadi tinggi keempat. Tinggi banget itu, dan dibangun arsiteknya itu suami istri gitu ya? Iya, pasangan suami istri sekitar tahun 1999 dan diresmikan tahun 2000. Resminya pas tahun 2000. Jadi sebenarnya belum lama banget ya? Iya. Tapi ya banyak banget, meskipun lumayan mahal, banyak banget wisatawan yang naik ini ya. Iya, itu aja sebenarnya rame loh di sana. Benar-benar ya, mereka rela gitu mengeluarkan uang sebanyak itu buat naik London Eye. Nah, ini kami lagi mau lanjut ke destinasi mau ke selanjutnya. Tower Bridge. Mau ke Tower Bridge. Ada apa di Tower Bridge? Ayo ikutin. Ini kami lagi mau perjalanan ke Tower Bridge. Iya, jadi sebelumnya kami udah pernah tapi ke London Bridge ya. London Bridge, jadi beda satu jembatan gitu. Iya, beda satu jembatan. Kalau yang London Bridge itu sebenarnya biasa aja, tapi kalau Tower Bridge itu yang ikonik gitu kan. Yang sering, ada dua tower, terus kayak ada sering muncul di internet lah kalau dicari. Sering muncul di internet, biasanya buat wallpaper juga. Iya. Ya, nah ini tadi kami turunnya itu salah di London Bridge. Iya, jadi harus jalan. Tapi kebetulan ya cuma sekitar 13 menit, jadi ya enak sih. Dan bisa dilihat nih kalau di London ya vibe-nya gini, kayak gedung-gedung tinggi gitu ya. Terus padet, banyak orang lalu-lalang, bener-bener rame jam berapa. Yang sibuk. Iya, sibuk banget. Orang tuh jalannya cepet-cepet banget, kayak bener-bener apa ya, ngejar waktu gitu ya. Iya. Nah, ini sebenarnya udah deket, sekitar 5 menit lagi. Iya, 5 menit lagi nyampe. 5 menit lagi. Udah nyampe Tower Bridge. Iya, udah nyampe Tower Bridge. Nah, ini sebenarnya namanya Tower Bridge, tapi tuh banyak yang kadang keliru gitu ya, nyebutnya London Bridge. London Bridge. Iya, di artikel juga gitu, banyak yang bilang itu ya banyak sering disebutnya London Bridge. London padahal Bridge yang betul tuh Tower Bridge gitu. Kalau London Bridge tuh nggak beda jauh dari sini sih, kayak ya mungkin sekitar 1 km ya di depan. Nah, ini tuh keren, megah. Dibangun sekitar 120 tahun yang lalu. Iya. Ternyata tuh udah lama banget ya. Prince of Wales. Dibangun waktu itu Prince of Wales, yang bukannya dibangun, dia ngebangunnya tukang.
yang menggagas gagasan. Gitu ya, Prince of Wales. Jadi sebenarnya itu bukan dari England ya kan? Kalau yeah. Wales itu kan beda negara tapi malah bangun di sini. Dan ini juga dijadikan landmark di London. Jadi yeah. memang buat destinasi wisata juga. Dan kebetulan tuh di depannya taman luas ya, ini bisa dilihat tamannya. Iya, yeah. ya ada tamannya, yeah. terus ada gedung-gedungnya juga. Iya, yeah, banyak gedung-gedung tinggi. Iya, yeah, di samping Tower Bridge-nya yang klasik gitu ya, yeah. bangunan-bangunan jadul, tapi sekitarnya tuh modern. Iya. Dan yang unik lagi, ini kan sebelah sininya tower, sebelah situ tuh juga gedungnya banyak banget yang tinggi-tinggi itu bisa dilihat. Nah itu megah banget. Jadi benar-benar kayak dua kebudayaan dijejer gitu ya. Keren sih. Dan juga depannya tuh River Thames yang terkenal banget, khasnya juga. Nah juga banyak ini kapal bolak-balik gitu ya, kayak dan itu bisa dibuka sebenarnya itu jembatannya bisa. Jadi kalau pas ada kapal lewat tuh yang tinggi gitu nanti bisa dibuka. Iya, dan ini ya pas banget kalau kesini sore hari karena kan udah nggak panas dan udah sejuk, jadi ya enak banget gitu buat pada santai di sini. Banyak yang bawa anak-anak kecil gitu. Nah sekalian nih kami juga mau bahas lagi masalah visa yang ya lanjutan tadi ya. Jadi kami spesifik mau ke itinerary-nya karena ini kan salah satu hal yang complicated juga gitu dari serangkaian pembuatan visa kan. Makanya kami juga akhirnya baru bikin bulan ini, bulan Juli, karena kami juga bingung di itinerary-nya. Iya, masih terus dipelajari gitu karena kami juga harus nyesuaiin sama liburnya aku juga, liburnya Dika, Dika harus izin juga gitu. Jadi benar-benar harus di arrange banget. Makanya ya akhirnya udah mendekati pulang kami baru bikin gitu. Dan nah, makanya nih itinerary juga salah satu yang biasanya bikin bingung sih bagi yang pertama kali mau apply. Dan kadang tuh visa bisa ditolak hanya karena itinerary-nya enggak pas. Tadi juga pas kami lagi appointment ini ya. Iya, riskan juga ya. Dicek banget. Teliti pas banget. Kami lagi appointment tuh dengar sebelahnya tuh kayak ada yang mau ditolak karena itinerary-nya kurang lengkap dan sebagainya. Jadi benar-benar sesuai kadang. Iya, harus make sure banget itu sesuai yang diminta gitu. Nah, kalau misalnya multi entry enggak maksudnya kalau multi country yang mau didatengin gitu kan, multiple countries, berarti kan harus ada tiket juga antar negara gitu. Nah itu harus disertakan. Disertakan juga. Jadi kayak misal dari sini London ke Prancis, nah nanti ke Prancisnya ke negara lain, misal ke Belgia, ke Belanda, itu harus disertakan. Iya, disertakan juga. Terus yang jelas akomodasi juga harus ditampilkan ya. Iya. Kecuali kalau transport-transport lokal gitu, kayak bis-bis lokal, mah itu nggak perlu sih. Iya, tapi kalau yang kayak antar negara gitu harus dilampirkan. Baik itu pesawat, bus, kereta, kapal. Pokoknya segala transportasi. Iya, segala transportasi dan juga akomodasinya. Kayak misal mau nginep di hotel mana, ya itu nanti dilampirkan. Dan kalau misal mau nginep di, misal ada temen gitu, itu bisa pakai surat kayak sponsor gitu. Dan itu dari yang menyediakan. Yang menyediakan tempat tinggalnya. Tempat tinggal itu. Jadi benar-benar buat itinerary ini harus di plan baik-baik. Jangan sampai kegabah nanti akhirnya riskan semuanya. Iya. Karena kan kayak misal ya di misalnya kita mau ke tiga negara dan negara pertamanya Prancis, terus nanti ada perubahan di negara Prancisnya, otomatis belakangnya kan juga ngikut kan, ngikut perubahannya. Dan yang jadi masalah lagi, kadang kalau misalnya satu tiket diubah, harganya tuh bisa berubah semua. Jadi gitu. Emang benar-benar harus teliti kalau masalah itu. Kalau masalah tiket, pasti kan kita harus biasanya ya cari yang murah gitu kan ya. Kadang tuh beda jam, harganya bisa beda jauh banget gitu ya. Iya. Kayak misalnya yang jam malam sama jam pagi itu bedanya bisa jauh banget, dan beda hari harganya bisa jauh banget, bisa dua kali lipat. Jadi mungkin bener. Banyak ini ya kayak yang menyarankan pakai fake itinerary aja. Iya, gitu. Ada saran gitu fake itinerary. Itu bisa sih dipakai, tapi ya untuk beberapa negara aja gitu. Mungkin masih bisa, iya. Tapi kalau Prancis beberapa. Lumayan ketat ya. Tapi ya beberapa negara pun udah nggak mau yang fake, pokoknya benar-benar harus booking gitu asli. Iya, gitu. Kalau fake itinerary ya berarti ibaratnya kayak booking tapi formalitas doang gitu ya. Kita, bisa aja di cancel. Yang itu udah buat visanya aja. Persyaratan appointment aja. Persyaratan aja, tapi ya saran kami jangan seperti itu sih. Nah tadi untuk appointmentnya sendiri ya sebenarnya lumayan simpel ya. Ya seperti halnya appointment visa lainnya lah. Iya. Intinya ya cek dokumen. Iya, datang ya, tepat waktu. Datang tepat waktu. Tadi juga beberapa tuh banyak yang telat ya udah. Iya.
Dan telat ya udah. Hati-hati banget. Kalau telat sekitar 15 menit masih bisa dimaklumi, masih bisa diterima. Lu kalau nyampe setengah jam, satu jam, berjam-jam itu ditolak. Dan kalau ditolak berarti ya udah tiket yang itu bisa-bisa hangus kan? Iya, yang itinerary yang udah dibikin iya, itu bisa. Tiket antar negara itu ya bisa-bisa hangus. Jadi pastikan ya mending datang lebih awal gitu ya. Tadi sih lumayan ngantri juga karena kebetulan loketnya nggak terlalu banyak yang dibuka. Iya. Jadi ya pastikan kalau misal ke sana bawa bekal barangkali lapar gitu karena ngantri juga. Terus ya tadi pas foto nih, jadi sebenarnya aku udah foto kan, tapi ternyata fotonya itu nggak diterima karena kerudungnya kurang, iya, kurang belakang memenuhi standar. Jadi harus yang alisnya ketutup, alisnya dikit. Alisnya jangan ada yang ketutup dan ini rahangnya harus kebuka banget. Kontur wajahnya tuh kelihatan. Jadi akhirnya tadi foto lagi deh di sana dan ya pakai alat yang itu yang foto sendiri kayak foto box gitu. Jadi jangan khawatir, di sana udah disediakan juga. Nah, terakhir untuk biayanya. Iya, untuk biayanya itu kami sekitar satu orangnya 53 sekian gitu ya. Sekitar 53 tuh baru itu visanya aja. Biaya visanya aja belum jasanya. Service fee. Ya, service fee-nya itu sekitar 26 apa ya? 30-an. Iya, 30 lah. 25 sampai 30-an lah. Jadi totalnya berdua itu sekitar 160 pound sterling. Berarti sekitar 3 jutaan. 3 jutaan. Iya, itu untuk visanya. Untuk dua orang. Untuk dua orang. Nah, terus dapat pilihan lagi tuh mau diambil sendiri atau mau dikirim. Ya sama sih kayak kita nge-play visa di rumah ya, di Indonesia juga gitu. Itu kan. Itu paspornya kan? Iya. Ya kan visa. Oh, ya udah di dalam. Kan, iya. Itu mau diambil sendiri atau mau dikirim gitu. Kalau dikirim biaya tambahannya 15 per orang. Iya, jadi ya tadi total-total tuh sekitar 190 hampir 200. Iya, hampir 200. Hampir, hampir 4 juta. Itu untuk masa biayanya. Nah, kalau ada yang belum jelas tentang visa ini, khususnya visa Schengen, silakan tanya di bawah. Iya, kolom komentar. Komentar. Pokoknya pastikan kalau kalian kira-kira mau stay di Inggris bulan apa atau enggak cuma di Inggris sih, di negara lain pun gitu ya. Harus diperhitungkan benar-benar. Kalau kalian pengen dapat yang 6 bulan dan maksimal 6 bulan itu bisa digunakan sebaik mungkin buat keliling Eropa, ya harus dihitung-hitung juga tuh waktunya. Pokoknya jangan sampai udah mepet, dapat 6 bulan sayang deh visanya enggak kepake banyak. Dapatnya 6 bulan travelingnya cuma seminggu kan sayang kan, dan bayarnya tuh sama aja. Jadi pastikan ya di range dimaksimalkan. Sebaik mungkin. Nah, gitu dulu untuk vlog hari ini. Kebetulan dasarnya juga kami mau explore ke beberapa tempat lain sih ya, tapi ya tapi nggak banyak sih. Banyak gitu. So jangan lupa yang belum subscribe dulu. Terima kasih. Bye.